nggak mas makan warteg mas? Ya sering, saya kerja pabrikan sih gitu. Kerja pabrikan? Karena memilih warteg gimana tuh mas? Ya sederhana sih gitu. Sederhana gitu, lauknya juga gitu. Sering ditemuin ya mas? Gitu. Oh, gitu ya. Kalau menurut mas gimana sih mas? Terkait PPKM level 4 sekarang diperpanjang, terus makan diwaktuin 20 menit gitu, buru-buru nggak mas? Gitu. Ya lumayan terganggu sih gitu. Lumayan terganggu. Biasanya makan bisa bebas, sekarang bisa gitu diwaktuin ya. Diwaktuin. Ya jadi selama PPKM ini omset di jualan warteg saya ya menurun hampir 40%. Yang dulunya pelanggan datang sekarang cuma berapa gelintir orang doang sejak PPKM itu, karena ya apa-apa serba dibatasi. Jadi penurunan omset begitu terasa. Ya harapannya sih supaya semua ini berjalan normal lagi lah kayak gitu. Buka dari jam berapa mas ini? Dari jam 5 sampai jam berapa sekarang? Sekarang ya jam 8 lah. 8 malam. Sebelumnya jam berapa tuh? Ya nutup jam 10, setengah 10. Setengah 10 ya? Iya, sekarang jam 7 aja udah nggak ada orang. Kita cuma ya nunggu barangkali ada lah jam 8-an gitu. Biasanya rame-ramenya jam berapa nih mas? Jam 12 sama ini seharusnya jam makan siang ini yang ngadalinnya. Iya. Sekarang ya kayak gini kondisinya.